aku mau muter-muter kono kene ra ono wong. Suara rokokmu kok gemeretakan. Iya. Anane dijinakno rokok kretek iki, mergo suarane kretek, kretek, kretek. Oh, iya. Seperti halnya tokek, penamaan kretek berasal dari bunyi gemertak cengkeh yang timbul ketika rokok dibakar dan diisap. Sebelum istilah ini dipakai, masyarakat mengenalnya dengan sebutan rokok cengkeh. Berbeda dengan racikan rokok lain, kretek diramu dari beragam jenis tembakau yang dicampur dengan rajangan bunga cengkeh. Ditambah saus dari bahan-bahan herbal, kian menegaskan rasa dan aroma kretek yang unik. Ini yang menjadikan kretek memiliki aroma dan cita rasa khas Indonesia. Kita tahu, cengkeh berasal dari Kepulauan Maluku. Bak masih jauh di mata para pedagang barat di awal abad 16. Rempah-rempah, cengkeh salah satunya menjadi pemicu kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara dan kemudian menjajah kepulauan ini selama ratusan tahun. Tembakau dan cengkeh, dua hasil bumi unggulan Nusantara mendatangkan begitu banyak keuntungan. Dengan alasan itulah kaum kolonialis mengembangkannya, menjualnya dengan harga tinggi di pasaran Eropa. Kretek lahir di sebuah kota di tengah Jawa di akhir abad ke-19. Di tangan dingin sang ahli Haji Djamhari, warisan budaya Nusantara itu tercipta. Perpaduan gurihnya tembakau, dirajang hangat aroma cengkeh, demi sebuah kenikmatan kretek Indonesia. Sejak dulu, kretek dipandang sebagai simbol kemapanan. Sebuah media penyatu visi, selimut persaudaraan di setiap momentum kebersamaan. Sekaligus sebagai lambang jati diri bangsa yang kaya akan rempah-rempah. Tradisi mengisap tembakau dilakukan Sultan Agung Sunan Amangkurat I. Seperti digambarkan oleh Duta VOC Zibald Wanderer dan Jan Barnsun yang mengunjungi Keraton Mataram di tahun 1645. Informasi serupa dari kurun waktu yang lebih muda, yakni awal abad 18, menyebutkan Raja Mataram Sunan Pakubuwono I, putra Sunan Amangkurat I, juga mengisap kretek. Catatan mengenai ini dibuat oleh seorang pendeta VOC F. Valentin yang pernah mengunjungi Istana Mataram pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono I. Menurut Valentin, di samping para penjaga, sejumlah abdi selalu berjaga di dekat Sri Baginda masing-masing dengan tugas khusus. Salah seorang di antaranya membawa sepotong bulu, alat merokok Sri Baginda, dan seorang membawa tempurung kelapa untuk menaruh tembakau yang oleh duta VOC disebut bungkusen atau bungkus, yakni tembakau yang telah digulung menggunakan daun. Di era 1950-an, di sebuah resepsi diplomatik di Istana Buckingham, Inggris, Haji Agus Salim mengisap kretek dan hembuskan asap beraroma menyengat di hadapan para petinggi negeri Albion. Utusan pemerintah Indonesia ini memutar-mutar kretek hingga asap dan aromanya tercium ke seluruh penjuru ruangan. Ketika tanya terlontar dari seorang diplomat asing, Agus Salim bertutur singkat. Inilah yang membuat nenek moyang Anda sekian abad lalu datang dan kemudian menjajah negara kami. Banyak kisah membalut sejarah hadirnya kretek. Sebuah legenda berabad silam mengisahkan Roro Mendut sebagai seorang putri pada zaman pemberontakan Pati terhadap Kerajaan Mataram tahun 1672. Kafilah Sultan Agung yang dipimpin oleh Tumenggung Wiraguna berhasil menumpas pemberontakan itu. Roro Mendut adalah salah satu dari berbagai harta rampasan yang dibawa pulang pasukan Mataram. Singkat cerita, Sultan Agung kemudian menghadiahkan Roro Mendut kepada Tumenggung Wiraguna. Ketika akan dipersunting, Roro Mendut menampik lamaran Wiraguna. Kontan sang Tumenggung pun menjatuhkan hukuman kepada Roro Mendut berupa kewajiban membayar pajak 3 rial sehari. Kalau tidak sanggup, Roro Mendut harus bersedia menjadi istri Wiraguna. Dikisahkan Roro Mendut menyanggupi dengan mengajukan syarat, ia meminta dibekali modal untuk berdagang rokok klobot. Disebut rokok klobot karena racikan tembakaunya dibungkus dengan klobot.
Sang Tumenggung memberi izin dengan syarat warung Roro Mendut mesti ditabir supaya penjual tak terlihat oleh banyak orang. Maka dengan bekal 10 real dari Tumenggung Wiraguna, lengkap dengan tembakau sompok dari Imogiri, daun klobot, bumbu-bumbu, dan wur pemberian Nyanyi Ageng, Roro Mendut pun memulai usahanya. Oleh Roro Mendut, klobot hasil lintingan dijual setengah rupiah per batang. Harga ini jauh lebih mahal di atas pasaran. Puntungnya ia jual lebih mahal lagi. Mau tahu sebabnya? Ada aroma sensual di sini. Roro Mendut beralasan, puntung rokok itu telah terkena bibir dan basah oleh air ludahnya. Rokok Kretek memiliki cita rasa tinggi yang dikonsumsi oleh semua kalangan. Dalam perjalanannya, Kretek menjadi penanda identitas, simbol pergerakan nasional bagi mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu ke luar negeri. Demi mempertahankan sejarah warisan budaya ini, dibuat sebuah museum Kretek di Kudus, Jawa Tengah. Di museum ini, ditampilkan sejarah pembuatan rokok Kretek dan diaromanya, tempat yang wajib didatangi bagi Anda, pecinta produk asli Indonesia. Bertahun Kretek menjadi tulang punggung bagi petani dan masyarakat di daerah. Tak hanya itu, industri Kretek pun berkontribusi besar pada pendapatan negara di bidang pajak. Karya agung cita rasa tinggi, sebuah warisan budaya Nusantara, Kretek Indonesia.